Tapi karena konsultan berarti profesional. Kalau profesional harus dibayar. Bayarnya per jam. Kalau sesuai dengan Permendagri, bayarnya 1 juta sampai 1 juta 500 per jam. Tulemo betesa. Kode tule bisa gratis. Tapi tidak dijamin terpilih. Kalau ki bisa. Tapi ada lagi solusi yang berikutnya adalah di samping berupaya berusaha maksimal, ada doa-doa yang saya sebut zikir dibaca setiap pagi dan setiap sore. Ada beberapa saya catat di sini baca-bacanya, tapi nanti saya minta ini diamalkan. Tapi nanti intinya nanti kita data ini secara umum saja. Pertama kita baca ayat kursi setiap pagi dan sore hari, satu kali saja. Satu kali pagi sudah salat subuh, satu kali sore sudah salat asar. Berapa lama ayat kursi? Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum la ta'khudzuhu dan seterusnya, toh? Ya, tak apalah, ya roh biasa nih. Yang kedua, kita baca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu tiga kali, ya. Tiga kali pagi, tiga kali sore. Kemudian itu Al-Falaq. Toh? Al-Falaq itu tradisi nih, toh? Na'udzu birabbil falaq. Kemudian An-Nas. Sudah itu An-Nas dan seterusnya. Aja malupai baca surah Yasin. Kode tahap lain tertiri, tersumpahkan kurang. Surah itu baca juga suratul waqiah. Bapidah lenuhu ngalah ta'ala. Kan itu rezeki. Dan banyak lagi yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya mau sampaikan hari ini dan mungkin nanti kita akan dengarkan arahan Bapak Bupati. Ajak tak lupai ia topura pada cengki. Teman, tak paham ya Arden? Termasuk Pak Bupati. Pak Bupati banyak membantu kita selama ini, oleh karena itu ajak